Uh, ada halangan aja. Sebenarnya aku udah kerjaan, cuman ke pending juga karena lagi kurang enak badan kan. Kemarin ada ya biasalah lagi musim kayak begini kan orang juga pada ganti-gantian batuk flu semua kan. Ya, terus ya pas sudah enakan ya udah baru lanjut kerja gitu. <tuh> ya seperti yang udah sering aku bilang, illegal akses itu dilakukan kalau misalnya kita orang asing e, ngecek HP orang lain gitu ya. Tapi kalau misalnya kita masih suami istri, apakah benar itu disebut illegal akses? Kalau memang betul, penjara penuh dong, kayak gitu, ya kan? <laughs> Karena aku yakin banget pasti di luar sana banyak banget suami istri yang ya udah ya lihat HP, tinggal lihat HP gitu kan. Lagi pula juga Password juga sama, password HP kita gitu. Terus, dan saat itu kebetulan juga dia yang ngasih HP-nya, di di kamar kan, cuma ada kita berdua kan posisinya. Jadi, ya aneh aja gitu kalau misalnya dibilang ilegal akses, masih suatu suami istri. ya pastilah mengganggu lah. Ya ya gimana ya harapannya ya mudah-mudahan ini bisa segera selesai sih. Mudah-mudahan uh, ada jalan tengahnya gitu. Jadi enggak berlaut-laut seperti ini kan yang diuntungkan kan bukan aku atau dia kan. Menang jadi abu, kalah jadi arang kan. Ya yang yang lebih rugi lagi anak-anak kita gitu. Yang yang untung, yang untung yang dibayar. Mm -mm. melaporkan balik, laporkan apa ya? Maksudnya aku sih nggak ada niatan untuk menjarain bapaknya anak-anak gitu ya. Cuman kemarin aku bikin laporan itu kan karena aku membela diri kan dari sebelumnya atas laporan polisi dari Tenri ya. E, jadi ya makanya aku akhirnya masukin laporan e, pasal perselingkuhan terdakwa tersebut gitu. Jadi uh, kayaknya uh, Untuk royalti sendiri sekarang lagi proses pengajuan banding dari pihak Virgon. Ya maksudnya kalau memang ada poin-poin yang nggak disetujui kan kita bisa masih bisa diskusi di luar pengadilan gitu. Kalau memang nggak mau banyak drama. Tapi ya kalau memang lebih pilih jalan drama ya gimana. selalu selalu dari sebelum dia mengajukan gugatan cerai pertama kali dari sebelum dia uh, dari sebelum juga aku mengajukan laporan polisi dari sebelum dia mengajukan uh, banding juga itu selalu aku udah komunikasi secara langsung sama dia untuk bisa kita diskusi tapi dia memilih untuk lewat pengacara. nggak tahu ya, aku nggak tahu sih mungkin itu uh, ada faktor dari pola pengasuhan dia di masa lalu sih. Mungkin ya, jadi cara berkomunikasi dia agak agak unik ya gitu. Kalau aku kan dibiasakan komunikasi kalau misalnya ada masalah ya kita langsung dengan yang bersangkutan kan. Sampai benar-benar selesai, kalau dia lebih cenderungnya ya menghindar gitu. Hmm. Yang bikin ini jadi panjang, iya. Oh enggak sih, aku itu, itu cuma harapan doang, mudah-mudahan ya kan gitu. Karena kan melihat di medsos kan banyak sekali gimik-gimik beredaran, gimik ini, gimik itu kan. Kalau itu kan masih mending lah, maksudnya kalau emang orang mungkin pengen jualan produk tertentu gitu kan. Tapi kalau ini kan antara hubungan anak seharusnya nggak boleh jadi gimik dong, itu doang sih harapan doang. Uh, sebulan ya, dua kali lah. Uh, ya, lumayan lah. Alhamdulillah, anak -anak, lancar, lancar. Ya. ya. Kadang lewat Mbaknya, belum tahu nih. Mungkin kalau ada yang mau endorse, kita terima dengan sukarela. Iya gimana ya Aduh penuh dengan penuh dengan suka dan duka ya tapi ya ya begitulah cara Allah menguji iman kita cara Allah menunjukkan kasih sayang uh, kepada kita jadi ya disyukurin aja disyukurin artinya ya kita sebagai hambanya masih diperhatikan sama Allah Uh, harapannya mudah-mudahan udah nggak ada lagi kasus-kasus di pengadilan manapun maupun di di ini ya di po, di kepolisian manapun uh, terus juga rejeki lancar berkah anak-anak sehat uh, semuanya juga nggak ada masalah uh, semuanya kayaknya aku rasa semua harapan orang semua kayak gitu ya nggak mau ada masalah <guruh> uh, ya itu sih harapan aku. Uh. Eh, uh, apa ya? Ya, jangan terlalu tinggi berekspektasi lah sama manusia, karena sebucin-bucinnya orang, dia masih manusia. Hati dia masih terbuat dari daging, dan udah dijamin, itu udah dijamin sama Allah. Uh, manusia itu berubah-berubah. Jadi, kalau kita menggantungkan ekspektasi kita ke, ke makhluk atau ke manusia, ya siap-siap aja, udah pasti kecewa lah. Ya, terima kasih.